seandainya tadi hasil rapat kita nanti barulah kita bahas kembali. Dan ini harus segera ada penyelesaiannya. Yang sudah jelas saja, saya mohon dan hadir. Tugas pokoknya memang sudah ada nih. Izin pembangunan, izin operasional. Untuk menara telekomunikasi yang ada di Pandeglang ini banyak sekali atau bahkan bisa dikatakan hampir 100% tidak memiliki izin. Nah, kita sudah sudah melakukan pengenaan sanksi. Sanksi yang diamanatkan di peraturan bupati ini adalah memberikan teguran. Teguran tertulis kita sudah layangkan sampai dengan 3 kali. Nah, apabila teguran 3 kali ini tidak diindahkan, kita akan melakukan penyegelan 10 titik awal. Dari data hasil audit yang dilakukan menara 276 sebagai rekomendasi juga yang diberikan rekomendasi oleh BPK adalah kita melakukan penertiban terhadap 276 titik ini. Ya, kalau realnya lebih dari itu, realnya lebih dari itu, ada yang sudah beroperasi dan ada yang sedang melakukan permohonan perizinan. Akan dilanjutkan secara simultan karena kita ada 276 titik menara telekomunikasi yang harus segera ditertibkan. Kenapa itu, Pak? Karena belum memproses, belum memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Pandeglang nomor 237 tahun 2013 tentang pengendalian pembangunan menara telekomunikasi.
Pak, ini kan udah berjalan selama bertahun-tahun mungkin Pak ya. Kenapa kok baru kali ini di... Ya. Perbup ini diterbitkan pada tahun 2012 ya. Ini diundangkan pada November 2012, otomatis ini tidak efektif. Efektif di tahun 2013. 2013 ini dilaksanakan kegiatan rangkaian-rangkaian kegiatan sosialisasi ya. Surat menyurat, namun tidak ada reaksi. Di tahun 2014 ini kita berproses sesuai ketentuan yang diatur peraturan bupati bahwa setiap menara telekomunikasi yang tidak memiliki atau tidak mengajukan izin operasional dikenakan sanksi. Sanksinya yang pertama adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali tidak diindahkan, seperti hari ini kita melakukan penyegelan. Apabila 7 hari ke depan pemilik menara ini tidak memproses izin operasional, akan dilakukan pembekuan IMB. Amen.
feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life I feel. I wish I'd never met. Feelings, warm, warm, warm feelings, warm, warm, warm feelings, again in my arms. Feelings. Like I never lost you, and feelings like I'll never have you again in my heart. Feelings for my life I feel. I wish I'd never met. You'll never come again. Feelings, feelings like I never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Again in my arms. Feelings. Whoa, 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 feelings. Whoa, 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 feelings. Again in my arms.
to die too. Those days of fire, my eyes see you still in me. Though blindness is confusing, you'll stay alive. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill around. I guess I'll always be so good for you. I can hear the sound of a windmill going round. I guess I'll always be soldier for you. I guess I'll always be soldier for you. Sabarlah sebentar, aku pasti.
Aku tak akan berhenti.